Saya Edison, punya putri 3, istri 1. Jadi saya bersyukur sekali, salah satu anugerah Tuhan bagi saya adalah memiliki perlindungan kesehatan berupa polis asuransi. Dulu kami merasa belum membutuhkan asuransi karena kesehatan kami baik-baik saja. Sampai akhirnya saya terbangun di pagi hari dengan keadaan mati rasa. Di beberapa bagian tubuh saya sangat sulit bergerak. Saat itu saya memanggil istri saya, tapi lidah saya terasa sulit sekali bicara. Sampai saya akhirnya sadar bahwa saya mengalami stroke dan segera cepat untuk ke rumah sakit. Dan ternyata saat saya benar-benar terserang stroke, itu merupakan pukulan berat bagi rumah tangga saya. Saya merasa menghabiskan waktu di rumah sakit sampai istri saya harus mendampingi dan saya harus belajar kembali makan, berbicara dan saya tidak bisa merasakan apa-apa. Saya tidak pernah akan melewati kondisi seperti ini. Maksudnya tidak pernah menyangka gitu. Namun di tengah kondisi penyembuhan ada rasa lega karena perawatan sama sekali tidak perlu memikirkan biaya. Sejak melakukan pengobatan di rumah sakit, ada agen-agen generari yang membantu saya benar-benar memastikan dan meyakinkan saya. Dan seluruh pengobatan saya tercover. Jadi untuk selama perawatan saya di rumah sakit, saya betul-betul tercover dengan yang saya miliki. Saya merasa terbantu dan bisa fokus untuk penyembuhan saya. Setelah kondisi saya membaik, saya mengajukan klaim kritis, medical critical illness, dan dari produk penyakit stroke saya sebesar 2 kali uang pertanggungan. Akhirnya saya terima dan diberikan oleh generali, saya keluar dengan proses yang sangat mudah. Betapa leganya saya menyadari apa kesehatan yang tercover oleh finansial saya, selama penghasilan saya juga tergantikan. Setelah sakit ini, saya menyadari bahwa aset terbaik saya adalah kesehatan dan ini harus terlindungi. Saya sama sekali tidak terbayang jika dulu tawaran agen saya tidak saya ambil
dan tidak memiliki proteksi sama sekali. Mungkin saya bisa saja hingga kini merasa sakit karena stres memikirkan beban dan finansial keluarga saya dalam waktu yang bersamaan. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa sakit bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Lindungi kesehatan diri Anda dengan asuransi. Dengan ketenangan pikiran, bebasnya khawatir atau berstres berlebihan saat sakit, dan keluarga bisa fokus pada penyembuhan yang lebih cepat. Terima kasih untuk pihak Generali karena udah proteksi keluarga saya.